Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat jalur CPO? Oke, kali ini saya akan mereview mobil. Kemarin ada permintaan dari subscriber saya, katanya minta review mobil, yaitu mobil yang digunakan untuk muat CPO. Oke, kali ini bisa sahabat jalur CPO lihat di belakang ya. Di belakang sana itu ada mobil yang sedang bongkar ya. Nah, nanti kita akan ke sana, kita akan review. Saksikan terus ya, tetap di jalur CPO. Jangan kemana-mana. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yuk kita merapat ke mobil. Oke, sahabat jalur CPO. Di sini ada dua mobil ya, sesuai dengan permintaan subscriber saya kemarin minta review mobilnya mobil apa gitu. Nah, di sini ini adalah mobil Hino ya, Hino 500. Maksud dari 500 itu dia memiliki CC yang 5000 CC ya. Dia memiliki CC 5000. Dan Hino ini biasanya dikenal dengan sebutan Lohan ya. Dengan sebutan Hino Lohan. Lohan Hino Lohan Jember. Kenapa dibilang Jember? Atau ada yang bilang Hino Lohan Bencong ya. Kenapa dibilang Jember? Karena dia rem belakang dia menggunakan Jember, yaitu menggunakan angin. Dia langsung menggunakan angin. Oke, saya akan perlihatkan ya. Jadi dia menggunakan angin, sistem angin, remnya, rem tangannya menggunakan sistem angin. Kelebihannya, Lohan Jember ini di saat ditanjakan dia tidak kuat dan berhenti, di rem tangan dia tidak bakalan turun gitu. Jadi dia akan tetap posisi berhenti di tanjakan. Nah, jadi seperti itu. Beda dengan yang jumbo ya. Beda dengan yang jumbo. Kalau yang jumbo dia kalau ditanjakan gitu di rem tangan, dia nggak akan sanggup. Dia pasti akan masih melorot turun ya. Nah, di situ bahayanya. Nah, kelebihannya lagi Lohan Jember ini atau bencong orang ngomong. Kenapa dibilang bencong? Karena dia hanya mempunyai satu gerdan tunggal di belakang, tidak memiliki double ya. Jadi dia cukup satu gerdan saja. Akan saya perlihatkan. Nah, di
itu bisa sahabat jalur CPO lihat, hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakang tidak ada. Mari kita lihat di bagian belakang. CPO lihat kan, dia hanya di belakang tuh hanya memiliki satu gerdang saja. Jadi kelebihannya bencong ini atau lahan jember ini, dia untuk ngelong itu enak. Jadi untuk ngelong di tanjakan, ngelong itu dia enak. Untuk speednya pun enak, dia tidak lambat ya, tidak lambat. Jadi beda dengan jumbo, kalau jumbo untuk ngelong tidak enak. Karena itu kalau di jalan-jalan lintas kebanyakan lohan-lohan yang jember ini, yang bencong ini, yang nyampe lebih dulu ke dermaga tempat pembongkaran CPO. Tapi ada kekurangannya untuk lohan bencong ini, kekurangannya tentunya di jalan licin. Seandainya dia terpuruk atau di jalan-jalan yang menghisap, nah dia tidak sanggup. Jadi ibaratnya terduduk gitu udah susah, harus dibantu ditarik. Tapi beda dengan yang jumbo. Nah, kalau yang jumbo, karena dia memiliki gerdan dua di belakang, jadi kalau untuk jalan licin, nah dia tidak mudah terpuruk. Gitu. Dan satu lagi kelebihannya ini, di saat ada tanjakan tinggi, jadi dia mempunyai gigi yang sangat halus sekali. Jadi di situ ada pengaturannya, gigi yang sangat halus sekali, yaitu gigi kura-kura atau apa itu biasanya disebut. Nah, jadi mungkin seperti itu saja. Dan untuk tangki ya, untuk tangki ini buatan Medan ya, ini buatan Medan tangkinya. Pengakuan dari seorang sopir, tangki buatan Medan itu lebih enak, dia tidak oleng. Jadi di saat dia di tikungan itu tidak oleng. Mungkin beda dengan tangki buatan Jakarta. Jadi itu pun saya dapat dari pengakuan seorang sopir. Katanya kalau tangki buatan Jakarta itu dia oleng. Mungkin sekat di dalam tangki itu yang susunannya tidak membuat minyak itu tenang mungkin ya, untuk tangki Jakarta. Tapi kalau untuk tangki buatan Medan, mungkin posisi sekat-sekat di dalam tangkinya itu membuat minyak itu tidak banyak bergerak saat di tikungan atau di lintasan jalan berlubang. Nah, oke, mungkin itu saja yang saya bisa berikan informasi tentang review mobil CPO yang ada di dermaga ini, yang biasanya untuk muat CPO yang datang ke sini. Dan rata-rata ya, mobil yang muat CPO yang datang ke dermaga ini, rata-rata mobilnya mobil lohan semua ya, lohan Hino Jember ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang lebih paham tentang mobil, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar saya nanti ya. Karena saya reviewnya singkat, tidak saya pelajari sedetail mungkin. Jadi sampai di situ saja reviewnya. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe tetap di jalur CPO ya. Seandainya di video ini ada kesalahan review seperti apa yang saya bilang tadi, mohon ditambahkan di kolom komentar ya. Mungkin dari sahabat YouTube yang lain, sahabat jalur CPO yang lain, banyak yang lebih mengerti tentang mobil. Biasanya yang mempunyai channel-channel khusus auto ya, khusus mobil, review-review mobil itu lebih tahu. Oke sahabat YouTube, sampai di sini review saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.